Hai semua, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku mau cari makan siang sama suami aku di Kraton Pasuruan. Stay tuned. Nah, kali ini aku beli makan siang di Belut Dua Bendungan. Aku udah beberapa kali sih beli makan siang di sini, dine-in maupun take away. Dan biasanya di sini kalau jam makan siang itu antri banget, dan kadang-kadang aku pun gak kebagian. Untuk warung Belut Dua Bendungan ini cukup terkenal ya untuk di wilayah Pasuruan dan Pasuruan Kota. Dua. Nah, di sini cara masaknya masih menggunakan kayu bakar, jadi masih tradisional. Ini penamakan kalau dine-in ya. Karena aku take away, jadi ini proses bungkusnya, jadi dipisah antara nasi dan juga lauk. Jadi meskipun nanti dimakan sejam kemudian, nasinya tetap oke dan tidak bau. Nah, ini ya, aku udah bungkus 2 porsi, per porsinya harga Rp17.000. Nah, ini dia penampakannya. Belut Dua Bendungan. Biasanya bisa milih sih belut goreng ataupun belut bakar. Nah, kalau aku ini milih yang belut goreng. Jadi, belutnya digoreng kemudian ditumis lagi menggunakan sambal. Jadi, rasanya itu enak, gurih, asin dan juga pedes. Tapi kalau menurut aku sih pedesnya masih oke ya, enggak yang pedes-pedes banget. Kalau menurut aku ini memang salah satu rekomendasi ide makan siang untuk wilayah Pasuruan Kota dan juga Bangil. Oke, thank you for watching and see you in my next video. Bye.